GG gaming gak guys? Gila ya guys ya, sangat mahal tuh banget coy kalian bisa lihat nih. Halo guys, welcome back to Rizky Pro di sini. Dan jadi pada video kali ini ya guys ya, aku akan nge-share bukan nge-share sih ya, membuat lagi mod Free Fire ya. Nah, jadi pada video kali ini nih sangat mantep banget coy modnya yang akan kita buat ya. Ini belum ada di game-game battle royale lain kayaknya guys ya. Yaitu di sini kita akan coba untuk membuat truk ya guys ya. Kita coba truk. Jadi di sini FF akan jadi game simulator gitu ya kan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya di vehicle kita seperti biasa kita akan coba untuk mobil truk ini, mobil pickup ini aku jadiin ke mobil truk guys. Nah, jadi untuk skinnya itu skin ini sama skin ini guys, kalian bisa lihat ya. Nanti akan aku jadikan jadi truk hunter ya, atau truk oleng gitu ya kan. Banyak kalian request di TikTok dan juga di kolom komentar gitu ya kan. Jadi kita akan membuat itu ya. Tapi di sini ini aku sudah membuatnya guys ya. Jadi kita tinggal pasang doang aja gitu guys. Nah, sebelum itu kita coba lihat dulu. Di sini kalian bisa lihat ya, kita aku udah bikin ya. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, kita coba buka dulu guys. Nah, ini dia guys ya. Jadi truknya nanti akan kayak gini. Gimana sih? Nah, ini ya kalian bisa lihat sendiri. Wow, sangat mantap banget guys. Ini udah ada bug-nya gitu ya kan. Dan juga di sini ada stiker-stiker Rizky Apro ya di sini ya. Ini stiker-stiker membership ya. Kalau kalian join membership, kalian akan bisa dapat stiker ini di kolom komentar, guys. Jadi kalian join membership sekarang, guys. Dan di sini kalian bisa lihat di sini juga ada knalpotnya dan mesin-mesinnya di sini, dan juga ini ininya dashboardnya. Tuh kalian bisa lihat. Dan ada lampunya juga, mantap banget guys. Dan kita coba lihat lagi. Nah ini. Jadi kita nge-replace-nya di model ini, mobil biru ya guys ya. Kita warnain biru guys. Nah, kayak gini ya. Oke, sip. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini mobil biru, aku replace-nya di sini ya. Nah, tapi nanti untuk di truk ini, mod truk ini, itu posisi duduknya itu kalian nggak bisa di sebelah sini guys ya, nggak bisa di depan sini ya, karena ini truk tuh tinggi gitu ya, mobil biru tuh duduknya di sebelah sini doang guys. Jadi aku ini belum bisa merubah tempat duduk gitu ya kan. Jadi tempat duduknya nanti dia akan masuk ke dalam, nah nanti akan di sebelah sini guys tempat dudukannya ya. Tapi udah mantep sih ini guys ya. Tuh kalian bisa lihat nih, ban-bannya juga udah aku sesuaiin, jadi mantep guys. Bannya udah sesuai ya, bisa gerak semua bannya dan juga bisa belok guys. Cuman minusnya tuh posisi duduknya doang guys. Nah, jadi nggak perlu lama-lama ya, kita coba lihat gimana sih bentukannya guys ya. Let's go, kita pasang dulu filenya guys. Nah, di sini aku sudah memasang filenya guys ya. Kita coba langsung aja buat lihat. Kita langsung aja lihat default dan kita lihat di vehicle dan masuk aja kita ke mobil ini guys. Dan nah ini dia. Oh iya, dan di sini aku lupa bilang aku kasih warnanya biru sama kuning guys. Kalian bisa lihat nih yang warna biru nanti kayak gini guys, warna biru, dan ini yang warna kuning guys. Menurut kalian bagusan warna biru atau kuning guys? Oh, kita coba review yang warna biru dulu ya guys ya. Oh ya, dan di sini kalau kalian pengen file ini, kalian tembusin video ini sampai 10.000 like aja lah buat kalian lah ya, gratis. Waduh, ini nggak bisa kita mulai guys. Membaca info game, kita reload dulu guys. Aduh, seperti biasa ya, ini FF nih harus reload dulu itu ya kan. Jadi agak susah buat kita mereview. Kita sudah masuk ke social zone dan kita coba lihat. Nah, ada mobil biru tuh di situ nganggur. Let's go, kita akan ambil coba mobil birunya. Kita akan jadikan mobil biru ini jadi truk warna biru ya. Let's go, dengan kekuatan maksim di sini 1, 2 dan 3.
Oh my god, kalau misalnya sendiri langsung berubah jadi truk coy. Gila, langsung aja kita coba lihat jalan, tes jalan pun bisa ya. Langsung auto oleng nih guys. Oh my god guys ya. Tuh langsung bisa auto oleng coy, sangat mantep banget mod truk ini. GG gaming gak guys? Gila ya guys ya, sangat mantep banget coy. Kalau misalnya lihat nih truknya GG banget coy, dan di sini ada stiker-stiker Racing Apro ya. Kita coba review aja di sini guys. Kita parkir dulu di pinggir jalan di sini. Oke, kita istirahat dulu di sini. Nah, jadi sini kita coba review ya truknya ini. Oh my god, ini sangat keren banget coy, gila. Ada truk di refire gitu ya. Anjir. Ganjir. Kalian bisa lihat nih banyak pakai ban kaleng gitu ya kan. Dan ini ada lampu-lampunya. Kalian bisa lihat lampunya udah di smoke gitu ya. Dan di sini ada logo Mitsubishi juga ya guys ya, kalian bisa lihat. Dan bempernya udah pakai bemper racing nih. Udah pakai bemper modifan kalian bisa lihat. Dan truknya nih interiornya, kita coba lihat interiornya. Oh my god, ada audio di situ kan, bisa lihat ada audio dan ada putaran-putaran. Terus ini ada speedometernya. Minus di sini nggak ada setirnya guys, setirnya nggak ada ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah mantep banget nih. Kita coba lihat baknya. Oh my god, sangat mantep banget. Dan ini knalpotnya, dan di bagian bawah-bawah gitu ya kan, per-pernya mesinnya di sini. Oh my god, sangat gaming coy. Dan ini truknya setir kiri ya guys ya. Tuh gak bisa setir kiri. Dan di sini ada box apa ini, oli atau apa guys, atau aki ya, nggak tahu guys. Coba kalian yang tahu komen di bawah ya. Dan ini sangat mantep banget, ininya warna biru, terus ininya warna putih. Dan di sini ada yang ngebug guys, kalau misalnya lihat nih. Nah itu ya, ini ngebug dikit coy, tapi nggak apa-apa lah, ini udah mantep coy. Nanti aku perbaikin lagi kalau udah di share mod truknya ini guys. Oke, kita coba review bugnya ya. Kita masuk ke dalam sini, bisa guys ya. Oh my god, kita bisa masuk ke dalam bugnya coy. Jadi sangat mantep banget ini guys ya. Tuh kan bisa lihat. Dan kita juga bisa masuk ke dalam kokpitnya. Oh my bisa-bisanya kayak gini guys. Gila ya, sangat mantep banget coy. Dan kalau jadi penumpang akan jadi kayak gini guys. Tuh ini gak ada di ini ya, gak ada di kursinya guys ya. Jadi nanti dia duduknya tuh ada di bawah sini guys. Tuh kalian bisa lihat tuh ada di situ. Kalian bisa lihat kakinya ini, ada kaki di sini guys. Dan di sini juga kalau jadi sopir nanti jadi kayak gini guys. Nah itu dia ya, penumpangnya tuh ada di sebelah situ ya kalau kalian bisa lihat. Nah ini ya, aduh susah banget coy. Pokoknya di sebelah sini ya, sisi sebelah sini guys, itu ada orangnya tuh. Kalau misalnya tuh kakinya kelihatan ya. Gila, sangat mantep banget coy moodnya. Oh yes ya, kita sudah masuk ke mode battle royale. Dan disini langsung aja, kita langsung aja buat turun di sekitaran sini ya guys ya, untuk langsung mencari mobil truknya guys ya. Let's go. Ah di sini ada mobil nih di maps kelihatan guys. Kita coba lihat, aduh mobil itu ternyata mobil sport ya. Ada juga itu dia, ini dia guys ya. Let's go, kita pakai. Dan di sini aku udah pakai skin yang warna kuning guys, jadi langsung aja kita pakai ya. 1, 2, dan 3. Oh my god, kalian bisa lihat sendiri langsung jadi truk oleng. Belum apa-apa udah oleng beneran. Tuh kalau bisa lihat, oh my god, sangat GG gaming ini coy. Gila, truk oleng ada di Free Fire ya. Eze, mantep banget coy. Gila. Oke, let's go, kita akan coba muter-muter Bermuda ya. Kita coba ngangkut apa guys, ngangkut pasir kali ya. Kita coba ngangkut pasir pantai guys. Gila, ini saat mantep banget coy. Gila coy. Oke, kita coba buat ada ini guys, sesama driver truk kita harus saling menyapa ya. Halo bro. Truk kita beda sendiri ya guys ya, dari truk-truk Free Fire. Kita coba bandingkan guys, kita coba bandingkan truk Free Fire sama truk kita ya. Oh my god, beda jauh banget ya. Ini truk ini lebih tinggi, truk kita ini lebih ceper guys. Ini udah modifan ya truknya ya.
mantep banget. Dan tuh kalau misalnya lihat velgnya cuman wow, mantep guys. GG gaming ya kan. Ini bisa buat sembunyi nih guys kalau kalian bisa lihat ya. Karena kita bisa masuk ke dalam sini kayak gini guys. Jadi sangat mantep tuh ya. Kalian bisa sembunyi di sini ya guys ya. Oh my god, kita langsung aja buat muter-muter lagi di sini ya guys ya. Buat cari orang lagi. Kita coba cari orang tabrak pakai truk guys. Gila ini sangat mantep banget, gila. Kalian bisa lihat sendiri ya. Truk oleng ada di Free Fire itu. GG gaming gak guys? Sangat GG gaming ya. Oh my god. Gila sih ini. Woi, ada orang di sini ternyata di itu guys. Tapi biarin lah ya, kita biarin aja. Kita kabur aja guys. Tuh kalau misalnya dia banyak itu bisa belok ya. Mantap guys, auto oleng ya. Auto oleng coy. Gila gila. Ada satu lagi nih truk olengnya guys. Kita coba iniin lagi. Oh. Anjir, malah jadi game ini ya, truk simulator ini guys. Kalian bisa lihat sendiri. Anjir, malah jadi game truk simulator nih coy. Tapi udah mantep banget nih ya. Udah mirip banget kayak truk simulator nih ya. Ini Free Fire truk simulator nih guys. Kalian wajib download sih ya. Tapi tembusin videonya sampai 10.000 like lebih. Ada orang, weh, ada orang lewat. Ada mobil. Anjir, nabrak kan. Aduh, truk kita ditembakin, cok. Kabur. Anjir, mobil kita mau hancur, guys. Truk kita, guys. Oke, kita harus balik lagi buat ambil truk kita yang baru yang tadi terparkir, ya, guys, ya. Aduh, truk kita udah hancur, coy. Let's go, kita ke sana. Ini truknya, wow, sangat mantap banget ya, guys. Anjay, selebeo banget, cuy. Ada truk oleng di Free Fire ya kan. Ini mencing-mencing, guys. Layarnya mencing ya. Nah, ada orang lagi perang ternyata di sini ya. Ah, mampus kalian. Kita coba lagi di sini orangnya di mana, guys? Masuk ke situ ya ternyata ya. Oke. Gimana sih orangnya? Ada di atas ya? Oh, di atas ternyata, guys. Aduh, mobilku ditembakin, cuk. Aduh, truk oleng kita hancur, guys. Kita pakai yang ini. Oke, kita kabur, guys. Kita kabur. Mobil kita mau dihancurin, guys ya. Anjir. Anjir, meledak satu, guys, truk kita, guys. Ya udahlah ya, nggak apa-apa coy. Masih ada truk lagi ya, karena Sultan punya banyak truk nih. Tak looting dulu guys. Anjir, looting dulu coy. Nah, ada AWM nih. Oke. Kita langsung saja buat muter-muter lagi ya kan. Kita coba cari truk yang baru lagi guys. Ini udah hancur guys. Tinggal setengah ya nyawa truk kita. Parah banget sih yang nembakin. Nggak tahu truk ini mahal harganya ya. Coba nyari di sini apakah ada truk. Duh, nggak ada truk guys. Kita coba muter aja lah ya, kita muter ke sana. Gila, ini sangat keren banget guys ya truknya tuh. Ada orang lagi lari-lari. Ada orang lagi lari-lari. Ada orang lagi lari-lari. Tertabrak truk guys. Anjir, nyangkut guys truknya guys. Yah, dihancurin si anjing. Aduh. Anjir, tombol glowal mana sih? Anjir, tombol glowalnya kayak tai. Lupa aku guys mencet apa. Dibunuh sama bot, cok. Anjir, anjir. Oke ya guys ya, mungkin gitu aja lah ya untuk review di Battle Royale ya. Tuh saat mantep banget coy. Kita coba review di Training Ground lagi aja guys, biar gampang lah ya. Nah, itu dia guys ya, ada mobil biru nganggur. Kita langsung aja buat ke sana guys. Kita coba review ini sekarang yang warna yang warna biru ya guys ya. Kita coba review, let's go. Yang warna kuning ya. Tuh kan bisa lihat. Oh my god, sangat GG gaming banget sih ini. Gila ya, ini truknya sangat mantep coy.
anjir, ngapain nih di tengah jalan? Aduh, kita langsung aja coba oleng-oleng di sini, guys. Wede, mumbul nggak tuh? Oleng, guys, ya kita coba oleng, anjir. Langsung auto oleng, cok. Gila, sangat gigi gimi ya kan? Eits, anjay. Oleng, guys. Truknya oleng, guys. Mantap banget itu ya kan. Kalian wajib sih like video ini sampai 10.000 like lebih kalau kalian pengen file truk ini ya yang ada di Free Fire nih. Asli mantep banget, coy. Wajib kalian punya sih ya. Makanya kalian share video ini sebanyak-banyaknya, guys ya. Sangat mantep banget, coy, kalau misalnya truk oleng GG Gaming, guys ya. Oke, guys, ya, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian boleh like, komen, dan subscribe, dan follow Instagramku @riskyridikpro. Dan kalian langsung saja buat like dan share video ini sebanyak-banyak ya, guys. Oke, guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya, guys ya. Kalian bisa komen di bawah next bikin apa lagi, guys. Oke, guys, bye-bye.